Sekilas Fazilah Khairun Nisa, balita berusia 4 bulan ini terlihat baik-baik saja. Namun jika diperhatikan, pada bagian tangan kirinya terdapat sebuah tumor yang sudah diderita bayi tersebut sejak lahir. Kini kondisi tumor dari anak pasangan Sukirno dan Wiyati, warga Desa Agung Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang ini semakin memilukan. Hal itu karena pertumbuhan tumor Fazilah setiap hari semakin membesar. Menurut sang ayah, anaknya tersebut sempat dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung untuk diperiksa dan dijanjikan akan dilakukan operasi pada awal April mendatang. Untuk itu, orang tua Fazilah berharap ada bantuan dari Dinas Kesehatan setempat untuk membantu mempermudah pengurusan BPJS kesehatannya. Selain itu, ada perhatian dari puskesmas terdekat dalam hal perawatan hingga menjelang operasi. Karena saya sebagai orang yang tidak bisa berdaya apa-apa terkecuali doa dan usaha, harapan saya perhatikanlah anak saya, semoga cepat ditangani, semoga cepat sembuh seperti anak-anak yang lain. Orang tua Fazilah juga berharap adanya bantuan dari para dermawan karena proses operasi membutuhkan biaya tambahan. Kondisi itu dirasa menyulitkan karena Sukirno hanya seorang pedagang petis keliling dan istrinya tidak bekerja. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.